Saya bersyukur kerana diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala dapat bersama-sama beribadah puasa bulan Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini, dan ini mengambil kesempatan untuk kita sama-sama mendoakan semoga negara kita sentiasa aman, damai, supaya ahli-ahli dan warga negara dapat beribadah dengan sempurnanya, tidak saja di bulan Ramadan tapi sepanjang tahun dan seterusnya. Dan ini merupakan satu keadaan yang hanya boleh dibuat, hanya boleh kita adakan kerana wujudnya satu kerajaan yang kukuh untuk mentadbirkan negara. Dan dengan izin Allah SWT, negara kita kalau dibandingkan negara-negara lain terhindar daripada bala bencana dan juga rusuhan-rusuhan yang merosakkan negara, seperti yang berlaku baru-baru ini di United Kingdom dan sebagainya. Jadi sepatutnya kita mengambil iktibar daripada apa yang berlaku di negara lain, dan kita bersyukur kepada Allah SWT dan beribadatlah seterusnya bersama-sama dengan ummah di negara kita ini. Dan saya mengambil kesempatan dan mengucapkan, bukan saja kita dapat beribadah di bulan Ramadan tetapi meraihkan Hari Raya Aidilfitri, Maaf Zahir Batin. Semoga kita dapat terus berjuang. Menyambut Syawal tiba, suasana riang-riang terlihat.